Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menunjukkan buat teman-teman semua cara untuk mengakses jurnal internasional yang terindeks DOAJ. Caranya cukup mudah. Teman-teman membuka internet dan teman-teman ketik doaj.org, lalu tekan enter. Kemudian akan diarahkan pada situs Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Teman-teman klik menu cari, lalu klik cari semua. Teman-teman pilih menu negara penerbit. Kemudian teman-teman ketik negara penerbit terserah teman-teman. Nah, saya di sini memberikan contoh negara Indonesia. Kemudian teman-teman pilih jurnal artikel, maka ada menu jurnal dan menu artikel. Teman-teman klik jurnal, maka akan muncul beberapa jurnal yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Teman-teman scroll ke bawah dan lihat jurnal-jurnal yang ada dalam situs DOAJ. Cari jurnal yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan referensi buat teman-teman semua. Sebenarnya cukup simpel cara untuk mengakses jurnal di Directory of Open Access Journal. Terdapat banyak jurnal-jurnal yang ada dalam situs ini. Teman-teman bisa lihat dan download sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal yang telah saya akses namanya Indonesian Journal of Computer Science. Jadi dalam situs DOAJ ini teman-teman bisa memilih jurnal-jurnal sesuai dengan kebutuhan, baik itu di bidang sains, bidang sosial, semuanya ada dalam
situs Doaj. Nah, ini adalah situs-situs yang menyediakan jurnal-jurnal internasional. Ada Sinta, ada Doaj, ada Garuda, dan yang lainnya. Situs-situs ini terpercaya, sehingga ketika jurnal yang masuk dalam situs-situs seperti Scopus, Doaj, Thomson, Sinta, itu merupakan jurnal-jurnal yang memiliki rating yang baik. Tidak sembarangan jurnal bisa terindeks di beberapa lembaga pengindeksan tersebut. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang memiliki jurnal dan ingin mendapatkan indeks dari lembaga-lembaga indeks itu, ya setidaknya teman-teman harus memantapkan jurnal teman-teman, baik itu dari segi penulisan maupun ide-ide inovatif yang ada dalam jurnal teman-teman. Ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu teman-teman pemula maupun teman-teman yang sudah terbiasa dalam mengakses jurnal internasional yang sudah terindeks. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan pastikan bahwa teman-teman tetap setia untuk mensupport channel ini dalam membuat video-video yang bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.